Jadi tak perlu. Ada orang kadang dengan nafsu dia, dia kata apa? Saya keadaan saya tak elok sekarang. Saya lebih elok ketika saya keadaannya sebegini. Maka saya kena keluar kepada keadaan yang seterusnya. Kamu tahu mana kamu akan baik dalam keadaan tersebut? Karena kalau kamu baik dalam keadaan tersebut, kalau Allah berkehendak untuk kamu baik dalam keadaan tersebut, Allah lebih berkuasa untuk menjadikan kamu dalam keadaan baik ketika keadaan kamu sekarang. Sama saja. Dia kata, daripada saya dalam keadaan fakir sekarang ni tidak ada apa-apa, saya kena kaya. Karena kalau saya kaya, saya boleh menyumbang kepada orang lain. Ya khair, niat tadi baik. Tapi kalau kata Allah Ta'ala berkehendak untuk kamu menjadi kaya, Allah Ta'ala boleh kayakan kamu bila-bila masa. Dan kalau kata Allah Ta'ala berkehendak yang baik tadi kepada kamu dengan fakir, maka kamu usahalah macam mana pun, kamu akan fakir. Dan kamu redha pada waktu tersebut ketika mana kamu tahu bahawa itu kehendaknya Allah kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan di dalam hikmahnya yang ke-19, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha, falau arada lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. Janganlah engkau wahai seorang salik atau seorang arif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yukhrijaka min halatin, mengalihkan kamu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lainnya. Falau arada lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu berpindah posisi dan kedudukan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkanmu tanpa engkau memintanya. Ini adalah salah satu daripada adab seorang arif billah, yang mana mereka berpada dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan terkaya mereka daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Yaitu bila mana mereka ditempatkan oleh Allah pada suatu kedudukan, maka mereka tidak memandang kecil dengan kedudukan tersebut. Bahkan tidak akan meminta kepada Allah untuk mengeluarkan mereka daripada keadaan tersebut dan berpindah kepada keadaan yang lain, melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana kalau mereka berpindah sebelum pengetahuan mereka bahawa itu yang dikehendaki oleh Allah, maka ia dikira sebagai buruk adab dengan Rabbul Jalil. Buruk adab dengan Tuhan yang maha bijaksana yang meletakkan dia pada keadaan tersebut. Bahkan mereka akan kekal berada pada kedudukan sesuatu tersebut seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka dalam keadaan bujang, maka para arif billah mereka tidak akan meminta untuk berkahwin. Dan kalaulah mereka ditetapkan dalam hal keadaan perkahwinan, maka mereka tidak akan mengharapkan untuk berpisah. Dan kalaulah mereka ditetapkan dengan kefakiran, mereka tidak berharap untuk menjadi kaya. Dan kalaulah mereka menjadi kaya, mereka tidak berharap untuk fakir. Dan kalau mereka dalam keadaan sihat, mereka tidak berharap untuk sakit. Dan kalau mereka dalam keadaan sakit, mereka tidak berharap untuk sihat. Dan kalau mereka berada dalam keadaan yang mulia, mereka tidak berharap untuk dihina. Dan kalau mereka berada dalam keadaan hina, mereka tidak berharap untuk mendapatkan kemuliaan. Dan begitulah seterusnya. Kalau mereka dalam keadaan yang penuh dengan kekuatan, mereka tidak mengharapkan dengan kelemahan. Dan mereka ketika berada dalam kelemahan, tidak berharap dengan kekuatan. Kalau mereka dalam keadaan musafir, mereka tidak berharap untuk bermukim. Dan kalau dalam keadaan bermukim, mereka tidak berharap untuk bermusafir.
Dan mereka lakukan semua tadi adalah karena Allah. Fana fillah. Semuanya dengan apa yang diatur oleh Allah Azza wa Jal. Karena itu, di antara doa yang didoakan oleh para awliya dan para anbiya, wa qul rabbi adqilni mudqala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Rabbi adqilni mudqala sidqin. Ya Allah, masukkan aku dengan kemasukan yang benar, yaitu antadqula fihi billah. Ini masuk sesuatu dengan Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan pengeluaran ataupun jalan keluar yang benar, yaitu antakhruja minhu billah. Ini kesemuanya billah. Billah wa binallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka mereka hanya bergerak karena dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang disebutkan oleh seorang penyair, arani kal alati wa huwa muharriki ana qalamun wal ikhtidaru asabi'u. Aku ini adalah seperti alat dan dialah penggeraknya. Aku ini qalam dan jari-jari itulah yang menggerakkan qalam tersebut. Jadi aku ini hanya mazhar kepada keagungannya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menjadikan dan Allah yang berkehendak dengan sesuatu dan Allah yang memilih sesuatu. Ma kana lahumul khiyarah. Mereka tidak ada pilihan. Maksudnya kita tidak ada pilihan, yang memilih Allah. Bagaimana pula dengan akidah Ahli Sunnah yang mengatakan bahawa kita ada iktisab. Hatta kalau melihat dengan ainul haqiqah, iktisab itu juga adalah daripada Allah. Kasbun, yang kita pilih tadi juga daripada Allah. Ikhtiar yang kita ikhtiarkan tadi juga daripada Allah. Jadi kesemuanya daripada Allah. Cuma berbeza kita dengan golongan yang menafikan taklif. Nah, karena mereka menafikan taklif seperti kelompok Jabriyah. Nah, yang mana mereka menghalalkan yang haram karena menafikan taklif. Mereka mengatakan kami adalah seperti bulu burung yang berterbangan, maka Allah lah yang meniupkan bulu burung tersebut untuk terbang ke kiri ataupun ke kanan, diam ataupun bergerak dan seumpamanya. Kita hanya pelakon, Allah adalah pengarahnya. Ini bahasanya mereka. Bahasanya kelompok apa ini, Jabriyah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah berpegang dengan pandangan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kita dengan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan juga dijadikan oleh Allah. Nah, cuma kita diberi oleh Allah dengan ikhtiar, pilihan. Hatta pilihan itu pun kalau dilihat masih lagi dengan apa yang telah dipilih oleh Allah. Tetap kesemuanya dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Maka arif billah, orang-orang yang awliya Allah Subhanahu wa Taala, keadaan mereka ketika mencapai satu maqam, mereka tidak akan bergerak melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Daud turidu wa urid wa la yakunu illa ma urid. Kamu berkehendak, aku juga berkehendak, dan tidak akan berlaku melainkan yang apa aku kehendaki. Fa in sallamta li ma urid ataituka bima turid. Kalau kamu serahkan kepadaku apa yang aku kehendaki, kata Allah, aku akan beri kepadamu apa yang kamu kehendaki. Wa in lam taslam li ma urid at'abtuka fima turid wa la yakunu illa ma urid. Dan kalau kamu tidak menyerahkan kepadaku dengan apa yang aku kehendaki, bahkan kamu ingin dengan apa yang kamu kehendaki, at'abtuk, aku akan letihkan kamu dengan apa yang kamu kehendaki. Dan tetap yang berlaku apa yang aku kehendaki, kata Allah. Kalam ini kalau dipaham dengan baik, maka orang tadi akan jadi tenang. Karena semua yang berlaku dalam hidup kita adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan hamba-Nya. Karena Allah tidak akan menghendaki yang tidak baik kepada hamba-Nya. Kesemuanya adalah yang baik. Betul?
Tapi kita letih kerana kita mengatur kehidupan kita. Kita yang atur. Itu Imam Ibn Athaillah menjelaskan dengan panjang lebar dalam kitab beliau yang lain. Apa kitabnya? At-Tanwir. Isqat At-Tadbir. Kitab yang menjelaskan tentang untuk kita isqat atau menggugurkan segala tadbir kita. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Sebab tu kalau ditanya sebahagian para masyayikh, ditanya kepada mereka, yaitu al-Imam Sayyidi Ahmad al-Yamani radhiyallahu anhu, hina sa'alahu ashabuh an haqiqatil wilayati faqala lahum. Bila ditanya kepada Sayyidi Ahmad al-Yamani, apakah yang dimaksudkan dengan haqiqatul wilayah, kewalian yang sebenar itu apa? Maka kata beliau, haqiqatul wilayah annahu idza kana sahibuha jalisan fi dhil la tashtahi nafsuhu al-julusa fi syams. Yaitu seseorang tersebut ketika mana, yakni sahibul wilayah, seorang yang mempunyai kewalian yang diberikan oleh Allah dengan wilayatil qassah, kewalian khusus, yakni wali yang khusus. Kita semua ni wali, ni wali am dipanggil, wali umum, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis kursi. Yang Allah Ta'ala sebutkan adalah hadis kursi yang disebut oleh Rasulullah dengan lisannya Nabi, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang bermusuh dengan waliku, maka aku izinkan berperang dengannya. Wali apa di sini? Wali am. Hatta dengan muslimin. Kalau berperang dengan golongan muslimin, maka Allah Ta'ala mengharuskan perang dengan mereka. Kalau mereka berperang dengan golongan muslimin, maksudnya menjatuhkan dan menggugurkan darah muslimin. Dan kalau kata muslimin am pun begitu keadaannya. Bagaimana dengan waliun qas? Dengan bukan muslim am, maksudnya dengan wali am pun macam tu. Bagaimana dengan waliun qas? Lebih-lebih lagi akan dimusuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ditanya kepada Sayyidi Ahmad Al-Yamani, apa dia hakikatul wilayah? Kata beliau, sahibuha ini sahibu wilayatil qassah tadi, jalisan fi dhil. Kalau dia duduk di dalam tempat yang teduh, la tashtahi nafsuhu asyams, dia tak akan berkehendak untuk duduk di tengah panas. Dan kalau dia berada di tempat panas, wa idza kana jalisan fi syamsi la tashtahi nafsuhu aljulusa fil dhil, dan dia tidak berkehendak untuk duduk pula di tengah, di tempat yang teduh. Oh, maksudnya seperti yang disebutkan tadi oleh Sayyidina Ali Imam Ibnu Ajibah. Ketika dia berkahwin, dia tidak berkehendak untuk cerai. Ketika mana dia dah ada anak, dia tidak berkehendak lagi. Kalau kata dia ada seorang isteri, dia tidak berkehendak lagi untuk tambah. Selagi tidak ditetapkan oleh Allah. Kalau dia tidak ditetapkan untuk bercerai, dia tidak akan bercerai pada waktu tersebut. Ketika mana dia dalam keadaan kaya, dia tidak akan harap untuk miskin. Ketika dia miskin, dia tak akan harap untuk kaya. Tapi apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Ketika kita dalam keadaan tidak ada apa, kita nak lebih, betul? Baik, kehendak kita untuk nak lebih tadi, adakah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita katakan semua kan dikehendaki oleh Allah. Ya, betul? Tapi kita tahu kehendak tadi ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berkehendak, yang kita main dengan nafsu kita tadi, ataupun dengan ilham, ataupun dengan hatif. Yang menyebutkan kepada kita bahawa ini adalah kehendaknya Allah kepada kamu. Mana satu? Kebanyakan di kalangan kita melakukan terlebih dahulu dengan kehendaknya kita. Sebab itu sebahagian awliya Allah Ta'ala, mereka tidak keluar daripada tempat mereka melainkan dengan izinnya Allah atau dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah kata, keluar pergi dakwah di tempat tersebut, baru pergi. Rasulullah kata, duduk jangan keluar. Tak keluar. Kalau nak pergi musafir ke mana-mana, maka istikharah dulu dan dilihat dulu panduan, pandangan, bagaimana pandangan tadi, mana yang lebih hampir kepada yang dikehendaki dan diredai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini diberikan oleh Allah sehingga dibuka hijab untuk melihat dan mendengar perkara tersebut. Ini izin daripada Allah baru diberikan, baru mereka akan bergerak. Kalau tidak, mereka tidak akan bergerak daripada tempat tersebut. Dan ni adabnya arif, bukan adabnya kita. Kita ni bukan arif.
Nah, kita ni hanya menceritakan tentang adabnya arif. Arif billah, begini keadaan mereka. Jadi ketika mana kita melihat seorang wali Allah Subhanahu wa taala beramal dengan akhlak tersebut. Nah, kalau dia mencapai kepada maqam itu, maka dia perlu berakhlak dengan akhlak ini. Akhlak yang telah disebutkan oleh Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Ya, jangan kamu minta. Nah, wahai wali Allah, wahai arif billah, jangan kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kamu daripada keadaan kepada satu keadaan. Liyasta'milaka fi ma siwaha, untuk kamu melakukan dan juga beramal dengan satu keadaan yang lain yang bukan keadaan kamu berada sekarang. Falau arada, kalau Allah kehendak, lasta'malaka min ghairi ikhrajin, Allah taala akan menggunakan dan juga memberikan kepadamu kebaikan tanpa mengeluarkan kamu daripada hal tersebut. Jadi tak perlu, ada orang kadang dengan nafsu dia kata apa? Saya keadaan saya tak elok sekarang ni. Saya lebih elok ketika saya keadaannya sebegini. Maka saya kena keluar kepada keadaan yang seterusnya. Kamu tahu mana kamu akan baik dalam keadaan tersebut? Karena kalau kamu baik dalam keadaan tersebut, kalau Allah berkehendak untuk kamu baik dalam keadaan tersebut, Allah lebih berkuasa untuk menjadikan kamu dalam keadaan baik ketika keadaan kamu sekarang. Sama saja. Tak ada beza apa. Nah, tapi kita menggunakan nafsu kita dan mengindahkan dia dengan perkara yang baik-baik. Dengan agama contoh. Nah, kita kata daripada saya dalam keadaan fakir sekarang ni tidak ada apa-apa, saya kena kaya. Karena kalau saya kaya, saya boleh menyumbang kepada orang lain. Ya khair, niat tadi baik. Tapi kalau kata Allah Ta'ala berkehendak untuk kamu menjadi kaya, Allah Ta'ala boleh kayakan kamu bila-bila masa. Faham? Dan kalau kata Allah Ta'ala berkehendak yang baik tadi kepada kamu dengan fakir, nah, maka kamu usahalah macam mana pun, kamu akan fakir. Dan kamu redha pada waktu tersebut ketika mana kamu tahu bahawa itu kehendaknya Allah kepada kamu. Nah, bukan dengan yang kamu inginkan dengan kehendak kamu sendiri. Ingat yang disebut oleh Allah kepada Nabi Daud, insyaAllah kita akan tenang. Ya Daudu turidu wa uri, kamu berkehendak, aku berkehendak. Wa la yakunu illa ma uri, tidak akan berlaku melainkan yang aku kehendaki. Fa in sallamta li ma uri, kalau kamu serahkan kepadaku dengan apa yang aku kehendaki, ataituka bima turid, aku akan beri kepada kamu dengan apa yang kamu kehendaki. Wa in lam taslam li ma uri, at'abtuka fi ma turid, wa la yakunu illa ma uri. Dan kalau kamu tidak menyerahkan kepadaku, maka aku akan susahkan kamu untuk kamu dapatkan apa yang kamu kehendaki. Kita akan jadi letih. Nah, dan tidak akan berlaku melainkan apa yang aku kehendaki. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.